Kenaikan harga bawang, khususnya bawang import dari India yang merupakan antara bahan utama dalam masakan, semestinya menimbulkan kerisauan sesetengah masyarakat, terutamanya para peniaga tempatan. Tinjauan Melaka hari ini, MSI ke Pasar Besar MBMB mendapati rata-rata peniaga mengeluh harga bawang naik mendadak sekaligus menjejaskan keuntungan yang sepatutnya diperolehi. Peniaga Muhammad Nazri Muhammad Nur 42 berkata, peningkatan harga itu berlaku sejak hampir 2 minggu lalu sehingga boleh mencecah RM8 ke RM9 sekilogram dan pada masa sama memberi kesan kepada rakyat khususnya dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Situasi sekarang ni, bawang ni keadaan dia, harga dia sekarang terlalu melampau sangat. Harga melambung-lambung. Tak munasabah. Bagi orang-orang golongan susah ni, memang sangat terkesan lah sekarang. Yang mana dulu bawang baru RM3 lebih, sekarang dah sampai RM8-9. Dengan situasi sekarang ni, yang mana ramai orang kehilangan kerja, ada tanggungan, yang tak bekerja. Jadi, perbelanjaan tu jadi terlalu tinggi sekarang. Dalam pada itu, Awar Said mengakui keadaan semasa di negara pengimport berkenaan berkemungkinan menjejaskan kualiti bawang yang dibawa masuk ke dalam negara kerana sebahagiannya dilihat agak lembap dan kurang segar. India yang banyak bawang. Tapi bawang tu memadai, memang tak cantik datang. Kalau bawang tu mahal, cantik tak apa. Ini mahal tak cantik, cepat busuk. Berapa sen dia dapat? Kong-kong dan 30 sen. Kalau tu kita boleh jual murah sikit lah. Tak apalah, asalkan kita bawang kita jalan daripada rosak kan. Sementara itu, pengguna Nurhaniza Sabah 44, penerima bantuan Majlis Agama Islam Melaka MAIM, mengadu kenaikan harga bawang menyebabkan bantuan barangan berjumlah RM200 tidak mampu menampung keperluan seharian dan adakalanya terpaksa menambah wang sendiri. Harga barang dah naik daripada RM8 tu sekarang dah pergi jejas RM9 lebih kan. Sebab akak penerima MAIM, bawa barang ni harga dalam RM200 kalau kurang, akak kena tambah kan. Macam kita orang ni penerima MAIM ni susah sikit lah kalau barang dah terlampau mahal sangat kan bawang ni. Bagaimanapun, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP Melaka, Norina Jaafar menafikan berlakunya kejadian sorok bawang yang membawa kepada kenaikan melambung harga bawang India di negeri ini. Sebaliknya, ia berpunca daripada kekurangan bekalan ekoran kejadian banjir yang berlaku di negara tersebut.